Harapan saya mudah-mudahan khususnya sepak bola di timnas khususnya di tingkat nasional bisa berjaya dan juga khususnya di Kabupaten Brebes kepada para pemain-pemain Persab dan juga para pendukung-pendukungnya terutama para Laskar Jakapoleng mudah-mudahan Persab Brebes bisa maju, lolos, tentunya ke depan lebih tambah jaya lagi untuk di bidang persepak bolaan khususnya Kabupaten Brebes. Halo, selamat malam sahabat-sahabat PB Channel dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Pada malam hari ini, kami dari tim PB Channel kembali kedatangan bintang tamu Bung Siung Ngesrong. Untuk sesi part yang kedua, melanjut sesi yang kemarin. Oke, Bung Siung, bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat, selamat malam, Bung Syarif. Siap ya? Siap. Oke, Bung Siung, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, satu pertanyaan dari kami, kira-kira apa sih alasan kuat yang membuat bagi para penyelenggara turnamen sepak bola khususnya di daerah Brebes ini memanggil Anda untuk menjadi reporter? Ya mungkin itu karena tuntutan dari para penggemar saya terutama khususnya di
tim-tim Kabupaten Brebes yang meminta untuk saya yang menjadi reporter. Jadi panitia memanggil saya karena mungkin banyak yang sudah mengenal dengan suara khas saya. Benar. Untuk dari segi tarif mungkin juga terjangkau. Tarifnya ya. murah meriah. Oke. Untuk yang selanjutnya, apakah pernah dalam sebuah pertandingan Anda dimintai khusus untuk memihak salah satu dari kesebelasan? Pernah, tapi kan saya profesional saja, Bung Sari. Karena sifatnya saya kan reporter harus bersih, bersuara netral, jangan seolah-olah kalau ada terjadi serangan saya terlalu mengenjot, tapi jika pihak lawan yang lain melakukan satu serangan, seolah-olah saya suaranya lemah, kan terkesan bahwa saya itu memihak. Benar. Jadi saya bertindak bersuara netral, bukan bertindak, artinya bersuara netral. Iya, benar. Memang karena intonasi seorang reporter itu memang cukup berpengaruh di lapangan sepak bola, khusus bagi para pemain sih, Bung Sian. Memang sangat berpengaruh sekali. Terus, untuk menghidupkan suasana pertandingan. Iya, benar itu. Dan kira-kira apa sih yang melatar belakangi Anda untuk menjadi reporter sepak bola, Bung Sian? Ya, karena hobi, kegemaran saya dulu sering ya cuap-cuap di tingkat RT, tingkat 17 Agustusan. Jadi saya itu mungkin sudah terlatih, terbiasa dengan pengalaman-pengalaman menghadapi ribuan penonton, ribuan supporter. Jadi mungkin saya sudah terbiasa seperti itu, jadi tidak ya grogi lah bahasanya. Yang penting kita bisa menghibur. Iya, dari pengalaman-pengalaman tersebut, kira-kira apakah dari pihak keluarga atau teman-teman mendukung saudara, Bung Sim? Mendukung sekali, karena itu juga suatu sambilan, dianggap sebuah pekerjaan lah, atau sekaligus hobi. Bakat saya mudah-mudahan kan bisa tersalurkan lewat suara saya gitu. Iya. Bersyukur ya, Bung Sim ya, tadi dapat istilahnya mendapat ya, rezeki tambahan juga. Nah, dari terus selanjutnya, apakah Anda pernah mendapat istilahnya semacam saweran atau bonus dari pihak panitia atau sponsor? Kalau dari pihak sponsor, saya sering mendapatkan bonus ala kadarnya, karena di jeda waktu istirahat ataupun di sela-sela pertandingan, saya juga sering apa ya istilahnya mempromosikan kayak semacam toko besi, kayak semacam perusahaan-perusahaan kecil lah sifatnya masih UMKM apalah itu. Jadi sering dipromosikan, saya mendapatkan saweran atau bonus lah, walaupun ala kadarnya, Bung Sarif. Yang kebetulan mereka juga mensponsori pertandingan tersebut ya, Bung Sarif? Ya, mensponsori sponsor dari pertandingan tersebut. Nah, sahabat-sahabat DBS Channel, ini ada beberapa hal menarik dari Bung Siung. Jadi selama beliau, Bung Siung Ngesrong, menjadi reporter sepak bola itu, ternyata sudah cukup bagus sekali rekam jejaknya, bisa disaksikan di sini buat sahabat TVS Channel. Di sini ada Bung Siung bersama dengan Bayu Gatra yang sekarang bermain bersama tim Bayang Madura United. Dan di sini juga masih banyak lagi beberapa foto-foto koleksi dari Bung Siung. Di sini ada Bung Siung bersama dengan Husnul Yakin, waktu itu masih di PSIS, yang dulu memperkuat PSIS Semarang. Putra kelahiran Sawo Jajar. Kebetulan dia putra Brebes, kelahiran dari Sawo Jajar. Dan di sini juga ada beberapa dengan pemain PSIM Yogyakarta. Di sini Bung Siung ya pernah ya. Ya, waktu itu di Karangmalang Garuda Putra Cup ketiga ya, sama ya. Negro itu kulit hitam. Ini siapa ini Bung Siung ini? Itu ada dari pemain Pate Gading, Pemula Afrika ya, ada namanya Mamadau. Mamadau, teman-teman. Waktu itu di Persaba Cup Rengas Bandung. Ya, di sini juga masih banyak lagi sebenarnya foto-foto
koleksi dari Bung Siung selama beliau menjadi reporter sepak pemain bola. PSTNI itu. Ini yang pemain PSTNI ya? Iya. Dan ini lagi nih saudara-saudara, ada pemain dari kulit hitam lagi yang kayaknya cukup akrab dengan Bung Siung ini ya. Ya itu negro yang lagi mutungi itu setelah digantikan kalau nggak salah itu. Mutungi katanya saudara-saudara. Waktu di Persaba Cup yang ke pertama mungkin di Rengas Bandung. Mungkin istilahnya itu meracuk. Meracuk. Mutungi bahasa Brebesnya. Atau itu negro mutungi. Nah ini nih, siapa yang nggak kenal dengan bintang tim nasional kita ini? Bergabung sang kapten Evan Dimas. Dia juga pernah turun di salah satu pertandingan di Terlangu di mana Bung Siung Ngesrong bertindak sebagai reporter pada saat itu memandu ini pertandingan eksibisi Persa Brebes dengan Evan bintang Dimas nasional Darmono. Evan Dimas. Nah ini masih ada beberapa lagi, ada koleksi dari koran-koran rekan-rekan media yang pernah meliput Bung Siung Ngesrong di sini. Itu lagi ketengkreng itu di atas. Ada Pantura News yang meliput Bung Siung. Dan masih ada lagi Bung Siung itu di mana Bung Siungnya? Ini dari radar. Ini dari radar Tegal pada 4 Desember 2014. Ini Bung Siung juga masuk di radar Tegal di mana tema judulnya itu jadi primadona pertandingan bola bersama Bung Siung Ngesrong. Ini dari tahun 2017. Ini di tahun 2017 juga di radar Tegal kembali diliput Bung Siung jadi reporter sepak bola andalan warga Brebes, saudara-saudara. Ya, memang benar sekali bahwa dari awalnya coba-coba benar-benar menjadi primadona Bung Siung ini. Ini dari piagam penghargaan dari PT Aman Asri yang memproduksi Porer. Ah, obat ini pertanian. Ada piagam penghargaan dari PT Aman Asri Bogor yang menyponsori pertandingan pada saat itu tahun 2006 diberikan kepada Suwatno reporter sebagai panitia terbaik dalam pertandingan tersebut. Ya Bung Siung, bisa diceritakan sedikit kembali pengalaman-pengalaman menarik Anda yang sempat Anda lalui selama menjadi reporter di sini? Ya, pengalaman paling ya para pendukung, termasuk ada orang gila yang juga pernah mendukung saya karena saya juga mungkin suaranya kadang keluar kegilaannya. Itu orang gila juga, ya bukan orang gila ya, tapi maksudnya menggemari saya lah. Jadi penggemar Bung Siung ini bukan hanya orang waras, ternyata saudara-saudara, orang gila pun menggilai Bung Siung. Memang sangat fenomenal sekali Bung Siung Ngesrong ini, saudara-saudara. Yang mengesankan itu pernah ada yang ngeband sama saya, tahu-tahu orang dalam gangguan jiwa. Ya itulah sahabat. Mas, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita gali dari Bung Siung Ngesrong ini. Sungguh benar-benar menginspirasi buat para generasi muda, khususnya yang ingin menjadi reporter. Di sini sudah ada bukti produk dari Brebes, asli wong Brebes, Bung Siung Ngesrong. Ya, ya, terima kasih Bung Sarip ya, tapi sebelumnya harapan saya mudah-mudahan untuk tahun ke depan jadi pandemi berakhir bisa membuka kembali, bisa eksis kembali ya, open-open di masing-masing desa kayak di Persaba, Rengas Bandung, kayak di Terlangu dan sebagainya, bisa dibuka kembali istilahnya untuk
pertandingan lah, jadi tidak menutup kemungkinan kan bakat-bakat dari generasi-generasi sepak bola khususnya di Kabupaten Brebes bisa muncul kembali, kelihatan bakat-bakatnya dan bisa meramaikan kembali untuk istilahnya kancah persepak bolaan khususnya di Kabupaten Brebes. Nah, sedikit untuk harapan Anda untuk PSSI kita ini, tim nasional kita ini, bagaimana menurut Bung Sim? PSSI biar jadi ikut di Piala Dunia. Amin, amin, amin ya. Jangan nggak pernah ikut di Piala Dunia. Harapan kita, kita bersama itu bisa PSSI sampai ke Piala Dunia dan khususnya. Amin, amin. Minta doanya ya, Persab Brebes walaupun kemarin tidak lolos, tapi itu namanya perjuangan, harus ada yang harus ada yang kalah dan harus ada yang menang. Yang penting kita sportif dan untuk para pendukung-pendukung Persab juga jangan patah hati, semangat. Yang penting untuk tahun depan mudah-mudahan bisa lolos lagi khususnya di Persab di Kabupaten Brebes, tim Persab kita bersama Laskar Jakapole dengan Sabermania. Ya, untuk Sabermania, untuk Persab, salam kompak selalu, salam dari kami kompak. Dari BBS Channel, jangan lupa like dan subscribe selalu buat BBS Channel tentunya, dan buat Pemda Kabupaten Brebes, harapan kami dari tim BBS Channel dan para penggemar sepak bola untuk supaya segala infrastruktur yang mengenai sepak bola supaya bisa ditingkatkan kembali, khususnya stadion dan sarana pendukung lainnya. Ya, oke, terima kasih Bung Siung. Terima kasih Bung Sarif. Mudah-mudahan sukses selalu BBS Channel, banyak yang subscribe lah pokoknya, sok peker ya. Oke, salam dah sahabat-sahabat.